Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah dua kali mencairkan suntikan anggaran kepada BPJS Kesehatan senilai 13 triliun rupiah dari anggaran sebelumnya 14 triliun rupiah. Menurut Dirjen Anggaran Kemenkeu, Askolani, tahap pertama telah dicairkan sebanyak 9 triliun rupiah untuk penerima bantuan yuran pemerintah pusat dan tahap kedua pada pekan lalu sebanyak 4 triliun rupiah untuk PBI pemerintah daerah. Sementara itu, dana talangan untuk peserta aparatur sipil negara atau ASN dan pejabat negara lainnya sebesar 1 triliun rupiah akan cair pada akhir Desember mendatang.